Nikita Mirzani ngamuk dan semprot PLN. Tagihan listrik rumahnya gak masuk akal. Artis Nikita Mirzani marah-marah terhadap PLN karena tagihan listrik di rumahnya mencapai 26 juta rupiah. Hal ini diketahui dari postingan yang diunggah ibu tiga anak tersebut dari Instagram storiesnya. Pada Rabu 4 Desember 2019, Nikita Mirzani mengaku shock dengan adanya tagihan listrik yang mencapai puluhan juta itu, sebab dirinya biasa membayar tagihan listrik sekitar 4 juta rupiah hingga maksimal 5 juta rupiah. Syok. Nikita juga bilang tak pernah telat membayar tagihan listrik. Namun secara tak terduga ia diminta membayar tagihan listrik sebesar 19 juta rupiah tanpa alasan apapun. Belum kelar urusannya, muncul lagi tagihan listrik senilai 26 juta rupiah. Hal inilah yang membuat mantan istri dari sajak ukra tersebut naik pitam, bahkan menandai akun PLN dalam unggahan kemarahannya. Udah berbulan-bulan bayar listrik normal dan gak pernah telat, selalu bayar 4 juta rupiah atau 5 juta paling besar. Lah, tiba-tiba ini disuruh bayar 19 juta rupiah, gak ngasih alasan apapun, sekarang datang lagi tagihan 26 juta rupiah. PLN, lo pikir rumah gue 1000 hektar yang masuk akal aja, tulis Nikita Mirzani. Tak hanya itu, Nikita Mirzani juga mempertanyakan penggunaan listrik di rumahnya hingga muncul tagihan 26 juta rupiah. Ada gila-gilanya lo ya. PLN, gue disuruh bayar listrik 26 juta. Kemarin 19 juta rupiah. Yang make itu listrik demit apa tuyul? Lo jangan ada gila-gilanya ya, tulis Nikita Mirzani lagi. Dalam postingan, wanita yang karib disapanya itu menyertakan surat tagihan listrik plus memberikan pemberitahuan pelaksanaan pemutusan sementara sambungan tenaga listrik. Tertulis dalam surat tersebut, rumah yang didiami Nikita Mirzani menggunakan listrik 23.000 volt. Termasuk tagihan yang perlu dibayarkan Nikita Mirzani yaitu 25.831.776 rupiah ditambah dengan jumlah biaya keterlambatan sebesar 1.012.776 rupiah. Masih dari surat itu ada tulisan segera lunasi hari ini. Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait tagihan listrik Nikita Mirzani yang tiba-tiba naik, tiba-tiba besar, tiba-tiba membengkak? Jangan lupa komen di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.